Mas Bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga sampai dalam keadaan sehat dan bahagia Ya ada pertanyaan seperti ini ya Pertanyaan yang ditanyakan di video yang 11 bulan yang lalu Yaitu video tentang review holder HP plus charger di Yamaha Fiction Pertanyaan ini bertepatan dengan holder yang saya review itu sudah rusak ya karena memang udah lama banget itu pun yang rusak bukan chargernya melainkan ini nah ini karet pentolnya ini loh. itu yang rusak jadi harus diganti baru dan saat ini sudah terpasang yang baru ya jadi ini mumpung barangnya baru baru terpasang di motor ini dan saya beli dengan tipe dan merek yang sama yaitu mereknya kayak gitu kayak CR7 ya, CR7 mereknya. Holder handphone plus charger dengan kapasitas atau output 5 volt 2 ampere, berarti 10 watt. Holder ini asalnya kabelnya panjang ya. Kabel hitam berisi dua hitam dan merah. Terus panjang ujungnya itu berupa sekun yang langsung bisa dipasang di aki tapi untuk di motor saya saya putus ujungnya sekunnya saya putus maksudnya saya saya potong jadi dua terus saya pasang soket seperti ini ini terhubung ke sini ya terus yang kabel satunya sisanya saya pasang soket seperti ini ini jodohnya ini nanti tujuannya agar holder ini bisa dilepas pasang jadi ketika nggak terpakai bisa dilepas karena tidak selalu butuh holder tidak selalu butuh charger dalam perjalanan terus kabel ini yang sisanya ini panjang kan saya masukkan lewat di bawah tangki ini terus nanti berujung ke Aki, buka ya ya, Jackie ya. Nah ini Mas Bro, jadi dari depan ini melewati bawah tangki ini, terus munculnya di sini. Dua kabel ini hitam dan merah. Yang hitam langsung ke negatif aki. Ini yang hitam. Yang merah ke positif aki. Tapi dikasih sekring dulu ini. Nah ini saya kasih sekring 10 ampere. Jadi kabel yang merah ini masuk ke sekring. Langsung lanjut ke positif aki. Sini. gampang Mas Bro cara pasangnya. Jadi di sini saya memasang charger ini tanpa melewati kontak ya dengan tujuan agar e, charger ini bisa dipakai tanpa menghidupkan mesin, tanpa menghidupkan kontak. Tujuannya adalah untuk emergency misalnya di rumah sedang listrik mati terus bertepatan dengan baterai gadget habis, maka charger ini masih bisa dipakai tanpa khawatir aki tekor ya seandainya aki tekor pun tinggal di kickstarter saja nanti hidup ngisi lagi sesimpel itu mas bro nggak pasang ya kabelnya bisa tak dengan CC anggel mas bro sih ya Nah, terpasang seperti ini ya. Terus, kalau dilihat di sini, nanti ada nyala warna biru. Nah, itu warna biru nyala, ada saklarnya di sini, bisa dimatikan. Nah, itu mati, birunya dihidupkan e, nyala biru lagi, itu mas bro. Kenapa saya beli lagi dengan tipe yang sama ya, dengan merek dan tipe yang sama folder ini ya karena sudah teruji mas bro pemakaian 2 tahun mungkin lebih ya terus rusak rusaknya itu pun bukan chargernya ya tapi ini pentolnya ini dua-duanya rusak ini dari karet ini jadi mengencangkan ini jangan terlalu kencang cukup secukupnya saja terus yang penting ini udah nggak gerak-gerak ya wes. jadi gitu mas bro ya cara pasangnya simple banget tinggal dipotong kabel aslinya ini dikasih soket agar bisa dilepas pasang terus disambung ke aki langsung. Kalau sampai pengin masang lewat kontak ya udah masalah. Ya coba sih ya. Kenapa kok agar bisa dilepas pasang alasannya? Terus kenapa saya suka holder yang tipe seperti ini? Angger rek. Nah, wis copot Holder ini seandainya Tidak sedang dipakai Terus dilepas Bisa disimpan dan menyisakan Hanya menyisakan Pentol seperti <tik> 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 Kampret Nah, hanya menyisakan pentol seperti ini saja Tidak seperti holder yang Dari besi itu ya Meskipun sedang tidak dipakai Tetap terpasang di motor meskipun tanpa HP jadi kalau ini hanya menyisakan seperti ini saja Oke Mas Bro ya semoga bisa memberi pencerahan dan inspirasi <tuh> terima kasih sudah menonton kita akan bertemu lagi di video berikutnya semoga sehat selalu semoga hari ini menyenangkan wassalamualaikum salam satu aspal